al-ashrah al-mubasyaruna bil jannah, yaitu 10 sahabat yang dijamin surganya oleh Allah Rabbul Alamin melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dan beliau ini satu suku dengan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, karena memang ini adalah sepupu ya. Jadi ada hubungan sepupuan dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan Sa'id bin Zaid ini juga menikah dengan adik perempuannya Umar ibn al-Khattab, yaitu Fatimah bintul Khattab. Sa'id bin Zaid ayahnya yaitu Zaid bin Amr bin Nufail adalah merupakan salah satu dari orang-orang yang tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, bertauhid kepada Allah, tidak menyembah berhala dan seterusnya. Ayahnya ini pernah pergi ke Syam. Sampai di negeri Syam, berjumpa dengan salah seorang pendeta Yahudi. Lalu kemudian ayahnya menyatakan bahwa dia ingin mengikuti agamanya orang Yahudi. Kata orang Yahudi, jangan. Kalau engkau mengikuti agamaku, maka engkau akan mendapatkan bagian dari kemurkaan Allah. Lalu harus ngikut siapa saya ini? Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian datang lagi kepada pendeta Nasara. Kata dia pun menyatakan bahwa dia ingin ikut agama Nasara. Kata orang Nasara, jangan. Maka engkau akan mendapatkan bagian dari laknat Allah. Jadi saya mesti ngikutin siapa? Ngikutin agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif. Maka Zaid bin Amr bin Nufail, ayahnya sahabat Sa'id ini, adalah merupakan ahadul hunafa, salah satu dari orang-orang yang masih berpegang kepada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Sehingga ayahnya ini ya tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembelih untuk berhala, tidak mau memakan bangkai, darah, juga tidak mau memakan dari hewan yang disembelih untuk berhala. Bahkan di antara perkataan ayahnya sahabat Sa'id, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallahi la akulu ma dzubiha li ghairillah, demi Allah aku tidak akan memakan sesuatu atau hewan yang disembelih untuk selain Allah. Wallahi ma ahadun ala dini Ibrahim ghairi, demi Allah tidak ada satupun orang yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim melainkan hanya aku, pada saat itu sebelum Nabi SAW diutus. Asma bintu Abi Bakrin mengatakan dia pernah bermimpi, Ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail qa'iman musnidan dhahrahu ila al-Ka'bah. Aku pernah melihat Zaid bin Amr bin Nufail sedang berdiri menyandarkan punggungnya di salah satu dinding Ka'bah. Seraya dia berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi, demi Allah tidak ada di antara kalian yang berada di atas agama Nabi Ibrahim melainkan hanya aku saja. Dan pada saat itu Zaid ibn Amr seringkali kalau ada orang Quraisy yang mau mengubur anak perempuannya hidup-hidup, didatangi, dilarang, jangan kau bunuh. Lalu kemudian dia katakan, idza aradta, apabila engkau mau membunuhnya, jangan, kasih aja ke saya, ana akfikaha, aku akan mencukupinya dan aku akan memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Apabila anak itu apa namanya nangis, ya pokoknya udah sini nak, sama saya aja. Jadi bapaknya mau bunuh tapi dia malah menyelamatkan anak perempuan itu. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari secara muallaq.
Lalu kemudian juga Abdullah ibn Umar menceritakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia pernah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Zaid bin Amr di satu tempat dataran rendah, yaitu satu lembah yang disebut dengan Baldah, yaitu arah Mekah dari sisi sebelah barat sebelum Nabi menerima wahyu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan, ya kalau kayak kita orang sekarang nyebutnya sufrah, Pak. Sufrah itu plastik biasanya yang digelar di masjid pas waktu orang mau buka puasa. Itu namanya sufrah. Jadi digelar panjang, panjang lagi. Nah, itu namanya sufrah. Lalu kemudian diletakkan daging. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wahai paman, silakan makan bersama kami." Dia enggak mau makan. Lalu dia berkata, "Inni lastu akulu mimma tadhbahun." Saya enggak mau memakan daging dari sembelihan kalian. Dia kira bahwa sembelihan itu disembelih untuk selain Allah atau dengan menyebut nama selain Allah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anggota keluarganya tidak pernah juga makan sembelihan untuk berhala, tidak. Ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan itu, dia katakan, "Enggak, saya enggak mau." Karena khawatir ini sembelihan untuk berhala. Nah, jadi dari sinilah jelas bahwa Zaid bin Amr mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dia pernah katakan, "Asyata khalaqahullah." Kambing ini Allah yang ciptakan. "Wa anzala laha minas sama'i ma'a." Allah yang kasih minum dengan turunkan air hujan. "Wa anbata laha minal ardil kala'a." Allah tumbuhkan rumput untuk jadi makanannya ni kambing. "Tetapi wa antum tadhbahunaha ala ghairi ismillah." Tetapi kalian malah menyembelih kambing ini dengan menyebut nama selain Allah dan diperuntukkan untuk selain Allah Rabbul Alamin. Jadi jelas kita enggak boleh makan daging dari hewan walaupun dia disembelih, tapi niat nyembelihnya untuk persembahan. Baik persembahan penunggu laut, itu dagingnya ikut haram walaupun dia baca bismillah. Karena maksudnya adalah untuk persembahan. Nah, ini ayahnya sahabat Sa'id ibn Zaid, yaitu sahabat seorang menyebutnya Zaid bin Amr bin Nufail. Dia enggak termasuk sahabat karena enggak berjumpa Nabi ketika Nabi sudah diutus. Tetapi itu ternyata berpengaruh juga kepada anaknya. Jadi para ulama sirah katakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru berusia 27 tahun, nah Sa'id bin Zaid ini baru dilahirkan. Ibunya namanya Fatimah juga dari Bani Khuza'ah. Iya, dari Bani Khuza'ah. Nah, lalu kemudian dia berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam usianya 40 tahun terima wahyu, baru sekitar usia 13 tahun. Ada yang mengatakan dia itu masuk Islamnya di sekitar tahun 4 kenabian. Itu berarti ketika dia masuk Islam baru usia sekitar 17 tahun, Pak. Muda sekali dia. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islamnya di tahun 5 kenabian, setahun kemudian. Jadi Sa'id bin Zaid masuk Islam di usia 17 tahun. Nah, bersama dengan istrinya, adiknya Umar, yaitu Fatimah bintul Khattab. Nah, termasuk dia termasuk yang masuk Islam di awal-awal dan usianya masih muda. Bahkan Sa'id bin Zaid pernah berkata, "Wallahi laqad ra'aituni wa inna Umara lamuthiqi 'ala al-Islam qabla an yuslim Umar." Saya mendapati diri saya sedangkan pada saat itu Umar masih memusuhi Islam. Sehingga Sa'id bin Zaid masuk Islamnya sebelum Umar. Maka tadi kita katakan Umar bin Khattab masuk Islamnya sekitar tahun 5. Maka berarti Sa'id bin Zaid kurang lebih sekitar tahun 4 kenabian. Ini dia masuk Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu an.
yaitu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat di Darul Arqam. Darul Arqam juga itu ya sekitar tahun 5 ya. Darul Arqam setiap sekitar tahun 5. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama Sa'id bin Zaid di dalam barisan orang-orang yang dijamin surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kemudian Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad fil jannah, dan Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Lalu dulu disebut yang ke-10 siapa? Yaitu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Sa'id ibn Zaid masuk ke dalam 10 orang yang dijamin surga. Di antara keutamaannya Sa'id bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sabdakan bahwa nanti dia termasuk orang yang syahid, syuhada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke Jabal Nur bersama dengan sahabat Abu Bakar, bersama dengan sahabat Umar, bersama dengan sahabat Uthman, bersama dengan sahabat Ali, bersama dengan Talha, Az-Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid. Lalu Rasul katakan ketika bergetar di mana Jabal Nur itu, di situ ada Gua Hira. Lalu kemudian Rasul katakan, "Uthbut." Ya, diamlah engkau. Tenanglah engkau. "Fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid." Tidaklah yang ada di atasmu kecuali seorang nabi, beliau sendiri Siddiqun, Abu Bakar As-Siddiq, syahid. Berarti yang lainnya syahid. Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid. Nanti Sa'id bin Zaid itu wafat di zaman kekhalifahannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan termasuk juga keutamaannya Sa'id bin Zaid, dia adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah Rabbul Alamin. Maka di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada seorang wanita namanya Arwa bintu Uwais. Dia mengadukan kepada khalifah bahwa Sa'id bin Zaid telah mengambil tanahnya. Perempuan ini mengaku, mengklaim bahwa sahabat Sa'id bin Zaid telah mengambil tanahnya. Nah, pada saat itu dilaporkannya ke salah satu gubernur ya, namanya Marwan, di Madinah ini, berarti masih di Madinah, yaitu Marwan bin Hakam. Kata Sa'id ketika dihadapkan kepada Marwan bin Hakam zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, "Ana kuntu akhudhu min ardhiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana mungkin aku berani mengambil tanah dari wanita ini, sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradhi." Siapa orang yang mengambil harta berupa tanah milik orang lain, gosok satu jengkal aja, maka Allah nanti akan bebankan kepada dia 7 bumi untuk dia pikul, dan pasti dia tidak akan bisa melakukannya. Kata Marwan bin Hakam, "Saya enggak nanya lagi. Sudah percaya Anda. La as'aluka bayyinatan ba'da hadza." Saya enggak minta bukti apa-apa. Kalau Anda sudah bilang bahwa saya bagaimana mungkin ngambil tanah sedangkan saya dengar langsung dengan telinga saya sabda Rasul tadi. Marwan bin Hakam membenarkan. Kata Sa'id, "Allahumma in kanat kadzibatan." Ya Allah, kalau wanita itu berdusta, "fa'ammi basaraha." Jadikan dia buta. "Waqtulha fi ardiha." Jadikan dia mati di tanah yang dia katakan tanah itu saya ambil. "Qalat fama matat hatta dhahaba basaruha." Tidaklah wanita tadi yaitu Arwa bintu Uwais mati kecuali dalam keadaan buta. Kemudian ketika buta itu dia berjalan, lalu kemudian melewati tanah yang dia katakan direbut sama sahabat Sa'id bin Zaid, ternyata ada lubang, dia terjatuh, lantas dia mati. Dan ini doanya Sa'id bin Zaid ini ya masuk juga ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal madzlum." Hati-hatilah engkau, ini pesannya Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Hati-hatilah engkau kepada doa orang yang dizalimi, "fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Karena tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Rabbul Alamin. Dalam riwayat yang lain,
Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tas'adu ila samai ka'annaha syarar. Hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi karena dia naik ke langit seperti percikan api. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, thalathatun da'watuhum tustajab. Ada tiga golongan yang doanya diijabah. Al-walid, doanya orang tua untuk anaknya. Wal-musafir, doanya musafir. Wal-madlum, dan doanya orang yang dizalimi. Oleh karena itu berkata seorang penyair, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira. Kalau anda sedang berkuasa, janganlah anda berbuat kezaliman. Fadzulmu yarji'u uqbahu ila nadami. Karena kezaliman itu ujungnya hanyalah penyesalan. Tanamu aynaka wal madlum muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. Bisa jadi anda yang zalimin orang tidur enak, tidur nyenyak, sedangkan orang yang dizalimi malah enggak bisa tidur. Akhirnya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas dirimu, sedangkan pasti Allah tidak akan pernah tidur. Bahayanya, hati-hati. Nah, di antara sikap membela yang ditunjukkan oleh Sa'id bin Zaid, di antaranya yang pertama adalah Sa'id bin Zaid ini termasuk yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat Talhah bin Ubaidillah untuk mencari tahu tentang rombongannya Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Diutus cari tahu, cari berita. Sehingga ketika ternyata diketahui rombongannya Abu Sufyan sudah bisa melewati mereka, artinya mereka dapat informasi bahwa rombongan Abu Sufyan sudah lolos, akhirnya pulang ke Madinah Talhah dan Sa'id bin Zaid. Sampai di Madinah, Rasul sudah berangkat ke Badar. Akhirnya Sa'id bin Zaid dan Talhah bin Ubaidillah menyusul ke Badar. Di tengah perjalanan rombongan udah pada pulang, udah selesai perang, sehingga kemudian mereka berdua tidak bisa ikut perang Badar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap berikan kepada Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid harta rampasan perang. Ini jatah kalian. Dikasih jatahnya. Dan juga di antara sikapnya Sa'id bin Zaid, sebagaimana diriwayatkan Rabah bin al-Haris, aku sedang duduk-duduk bersama dengan fulan di Masjid Kufah. Pada saat itu ada orang-orang Kufah. Lalu datang Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Lantas kemudian disambut, lalu kemudian suruh duduk. Tiba-tiba datang ada seseorang dari ahli Kufah, namanya Qais bin Al-Qamah. Lalu kemudian dia mencaci. Lalu kemudian kata Sa'id bin Zaid, siapa yang dia caci ini? Qais bin Al-Qamah ini sedang mencaci, siapa yang dia caci? Lalu kemudian ada orang yang kasih tahu, yasubbu Aliyan, dia mencaci sahabat Ali bin Abi Talib. Kata Sa'id bin Zaid, saya tidak pernah melihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela atau ada yang mencela lalu kemudian anda diam saja. Sungguh aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya saya tidak perlu menyampaikan hal ini, dan pasti saya juga artinya enggak perlu, sepertinya kalian sudah pada tahu ya. Dan saya tidak perlu berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah sabdakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, dan seterusnya disebutkan. Lalu kemudian sampai akhirnya disebutkan semuanya. Maka orang-orang di masjid ketika disebutkan itu, mereka pun akhirnya terdiam. Seraya katakan, tidakkah kalian tahu bahwa Rasul telah memuji sahabat Ali? Siapa dia yang berani mencela sahabat Ali bin Abi Thalib? Jadi membela ini, Sa'id bin Zaid membela orang-orang yang mencela sahabat Ali bin Abi Thalib. Di sini ada pelajaran berharga begini. Orang Kufah itu ngaku cinta pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi akhirnya sebagian mereka pun membenci dan memusuhi sahabat Ali bin Abi Thalib dengan mencela. Jadi ngakunya hanya pura-pura. Jadi mereka ini pura-pura mencintai
sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi ternyata mereka mencaci maki. Maka oleh karena itu tidak aneh kalau kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-fitnatu hahuna, fitnatu hahuna. Fitnah itu di sini. Maksudnya di sini itu adalah yaitu di Irak, Kufah dan Basrah. Di mana mereka Khawarij ada di situ. Syiah, Rafidah, sumbernya juga datang dari situ. Bahkan yang menariknya, sebagian mereka itu ada yang awal mulanya mendukung sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah perang Siffin dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, yang tadinya mendukung sahabat Ali bin Abi Thalib justru malah memusuhi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi musuhin. Muncullah jadi apa? Khawarij. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang yang kemudian berubah arah menjadi khawarij, jadi apa namanya, memusuhi bahkan mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu awal mulanya mereka itu mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi ketika mereka menyaksikan sahabat Ali bin Abi Thalib itu mau berdamai setelah perang Siffin, akhirnya mau berdamai, mereka yang tadinya cinta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib berbalik jadi membenci, bahkan mengkafirkan. Bahkan tadi ya, Khawarij mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa bisa terjadi begitu? Nah, di sini ada penting kita perlu fahami bahwa yang namanya kecintaan kita terhadap seseorang itu haruslah karena Allah dan Rasulnya. Bukan semata-mata cinta yang berlebihan melampaui batas. Nah, ini karena kalau udah cinta berlebihan melampaui batas, jadinya seperti ini. Tadinya mencintai, lalu kemudian akhirnya jadi membenci. Dan kalau sudah benci sampai pada taraf mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nauzubillah, nasallallahu alaihi wa sallam. Tetapi itulah para sahabat. Mereka saling membela satu dengan lain. Mereka saling menjaga satu dengan yang lain, dijaga. Makanya Sa'id bin Zaid kemudian meriwayatkan itu. Siapa dia sehingga dia kok berani mencela sahabat Ali bin Abi Thalib? Enggak tahukah dia bahwa Ali bin Abi Thalib adalah termasuk orang yang dijamin surganya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dibacakan hadis tadi. Jadi makanya kalau kita dapati ada orang yang misalnya dia apa mencela para sahabat dan seterusnya, kita bacakan hadis tentang keutamaan sahabat agar supaya mereka tahu keutamaannya para sahabat, dan itu perlu. Dan ini termasuk sikap salaf saleh. Dan kemudian selanjutnya, di antara sikap yang terpuji yang datang dari sahabat Sa'id, di antaranya adalah dia mendatangkan, ya tadi setelah dia datangkan hadis membela sahabat Ali bin Abi Thalib, dia juga ini tentunya berdasarkan banyak dalil di dalam Al-Quran. Banyak dalil menjelaskan hal ini di dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Ini hadis yang masyhur. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah, siapa orang yang mencela para sahabatku maka dia mendapatkan laknat Allah wal malaika dan para malaikat, wan nasi ajma'in dan seluruh manusia. La'anallahu man sabba ashabi, dan Allah laknati orang yang mencela para sahabatku. Sa'id bin Zaid di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia juga ikut peperangan-peperangan seperti perang Yarmuk, ya. Dan juga Sa'id bin Zaid kalau kita baca sirah juga termasuk menjadi sebab masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kan Umar ibn al-Khattab mau bunuh Rasul tadinya itu. Di tengah jalan ketemu orang, lalu kemudian ditanya, mau kemana anda? Saya mau bunuh Muhammad. Lalu kemudian orang ini kasih tahu, kamu mau ngapain bunuh Muhammad? Adikmu sama iparmu itu sudah ikut agamanya Muhammad. Maka akhirnya Umar pun menuju rumah adiknya yang Fatimah bintul Khattab itu. Nah, suaminya Fatimah bintul Khattab Sa'id bin Zaid. Nah, ternyata di dalam rumah ada sahabat Khabbab ibn al-Arad yang bawa catatan surat Thaha itu.
Setelah dengar suara Umar, langsung masuk. Ketakutan, Khabbab bin al-Arad ketakutan. Akhirnya masuk, lalu kemudian berjumpa dengan Umar. Sa'id bin Zaid ketemu dengan Umar bin Khattab. Ditanya, singkat cerita ditanya, kamu betul sudah ikut agamanya Muhammad? Marah Umar, lalu kemudian mau pukul Sa'id bin Zaid. Datang keluar adiknya Fatimah bintul Khattab, menghalangi, berusaha menghalangi. Tapi karena emosi, Umar akhirnya pukul adiknya sendiri. Tapi setelah itu dia turun emosinya, reda. Karena habis mukul adiknya sendiri, baru dia menyesal. Sampai kemudian dia tanya, tadi saya dengar ada sesuatu yang kalian baca. Kata adiknya, yaitu Fatimah bintul Khattab, kepada sahabat Umar, engkau, anda gak boleh baca ini, anda musyrik, dan orang musyrik itu najis, anda harus bersuci dulu. Sebagian riwayat nyebutkin gitu. Singkat cerita, Umar bin Khattab mau itu. Akhirnya baca surat Thaha, yang lantas kemudian, saya mau masuk Islam. Di mana saya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Akhirnya datanglah Umar ke Darul Arqam, rumahnya sahabat Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Hamzah bin Abdul Muttalib sudah masuk Islam duluan. Ketika sampai di Darul Arqam, ketuk pintu, siapa ini? Umar. Langsung Rasul diminta ke dalam. Maka Hamzah dan beberapa sahabat yang, biar kami yang hadapi, kayaknya mau bikin ribut ini orang. Akhirnya pas dibuka pintu, ternyata Umar. Umar pun menyatakan, saya mau berjumpa dengan Rasul, saya mau menyatakan keislaman. Akhirnya Umar masuk Islam. Jadi yang dimaksud masuk Islam ini yang meninggalkan kesyirikan, teman-teman. Yang dimaksud masuk Islam kali ini itu meninggalkan kesyirikan. Singkat cerita, Umar masuk Islam. Ini Sa'id bin Zaid. Ini termasuk orang yang para ulama katakan, dengan sebab Sa'id bin Zaid dan istrinya, Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke dalam agama Islam. Nah, di zaman Khalifah Abu Bakar, Sa'id bin Zaid ikut dalam peperangan, di antaranya perang Yarmuk, ikut juga dalam peperangan Yarmuk. Lalu kemudian di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah Al-Hasan ibn Ali menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kemudian akhirnya Sa'id bin Zaid juga membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Yang pada saat itu dia tinggal di satu daerah namanya Al-Aqid, dekat wilayah Madinah. Yang menjadi amirnya pada saat itu adalah Marwan bin Hakam, yang juga dari Bani Umayyah ini. Marwan bin Hakam jadi amir di Madinah. Ya, tetapi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mendatangi Madinah, lalu kemudian mendeklarasikan bahwa Yazid ditunjuk anaknya sebagai putra mahkota, sebagai putra mahkota, itu sempat menolak. Sa'id bin Zaid sempat menolak. Tapi akhirnya kemudian ya dia baiat juga sebagai putra mahkota. Karena ada muskil aja ya, ada kemuskilan sebagian para sahabat. Kok bisa khalifahnya masih ada, lalu baiat lagi gitu. Itu aja yang jadi kemuskilan. Tapi akhirnya kemudian juga para sahabat pada saat itu yang masih hidup, ia membaiat juga. Akhirnya membaiat Yazid. Awal mulanya menolak, tapi akhirnya kemudian membaiat Yazid bin Muawiyah. Bahkan di zamannya Marwan bin Hakam ini, ada salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Ya, ada salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Lalu kemudian istri Rasul ini berwasiat, kalau saya wafat, yang nyolatin saya adalah sahabat Sa'id bin Zaid. Maka akhirnya Sa'id bin Zaid diminta oleh Marwan bin Hakam untuk mengimami salat jenazah salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, jadi Sa'id bin Zaid ini wafat di tempatnya, yaitu di Aqiq, sampai kemudian akhirnya dikuburkan di Baqi, itu di masjid di sebelah Masjid Nabawi. Jadi Aqiq itu enggak jauh dari Madinah. Dan dulu perlu kita ketahui, namanya kota Madinah dulu tuh kecil, Pak. Cuman se-Masjid Nabawi hari ini. Jadi Badar, Uhud itu enggak masuk ke dalam kota Madinah dulu. Di Uhud, Badar itu tidak termasuk bagian dari kota Madinah, termasuk Uhud. Kalau sekarang kan kita misalnya Madinah ziarah Uhud dekat ya. Itu. Karena sekarang sudah kayak semacam provinsi.
Madinah itu sudah semacam provinsi. Tapi di zaman itu yang namanya kota Madinah itu ya cuman Masjid Nabawi dan sekitarnya yang sekarang jadi Masjid Nabawi yang besar. Dulu kan Masjid Nabawi enggak sebesar ini. Ya sekitaran Masjid Nabawi itu aja dulu Madinah itu. Yang disebut Madinah itu. Jadi bukan merupakan provinsi. Makanya ditinggal di luar wilayah itu namanya Aqiq, tapi kemudian ya wafat disolatkan dan dikuburkan di Baqi, disolatkan bersama dengan para disolatkan oleh orang-orang pada saat itu, lalu kemudian dikuburkan, dibawa ke Madinah, dikuburkan di Baqi tahun 51 masih zaman kekhalifahannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi masih usianya pada saat itu, sebagian para ulama ada yang mengatakan usianya sudah sekitar 70-an tahun lah. Ada yang mengatakan 71, ada yang mengatakan 73. Dan Abdullah ibn Umar ketika itu wafat hari Jumat beliau, Sa'id bin Zaid wafat hari Jumat. Abdullah ibn Umar ketika mengetahui hal tersebut, maka Abdullah ibn Umar pun segera mendatangi Masjid Nabawi, lalu kemudian yang memandikan jenazahnya Sa'id bin Zaid adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Akhirnya setelah salat Jumat, akhirnya kemudian dikuburkan di Baqi. Yang turun ke kuburnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini secara ringkas bagaimana perjalanan kehidupannya Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an. Dan Sa'id ibn Zaid ini termasuk di antara para sahabat yang riwayat hadisnya tidak begitu banyak. Sa'id bin Zaid meriwayatkan hadis ada sekitar 48 hadisnya. Ya, ada sekitar 48 hadis saja. Jadi tidak begitu banyak meriwayatkan hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid adalah man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa orang yang dia terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Itu yang antara hadis, termasuk hadis tadi yang mengambil tanah satu apa? Jengkal. Jangan geser-geser satu jengkal, walaupun satu jengkal urusannya berat ini. Jangan sembarangan. Makanya Sa'id bin Zaid sangat dikenal terkait dengan hadis itu karena beliau pernah tertuduh ya. Pernah tertuduh. Jadi di sini terdapat pelajaran orang saleh aja bisa dituduh yang enggak-enggak, Pak. Begitu ya. Orang saleh bisa dituduh, yang penting dia buktikan bahwa memang dia tidak apa melakukannya, gitu aja. Jadi artinya orang saleh itu pun enggak akan selamat dari tuduhan, celaan, enggak akan selamat. Ada aja yang nuduh, tinggal dibuktikan. Makanya pas dipanggil sama Marwan bin Hakam, saya dengar hadis Nabi dengan telinga saya sendiri, masa saya sendiri yang melanggarnya? Dan ini menunjukkan adalatus sahabah, keadilan dan apa namanya kesolehannya para sahabat, bahwa mereka ketika mendengar hadis maka mereka akan pegang itu, gak akan mereka menyelisihinya. Kalau kita bisa jadi kita udah hafal, kita masih ngelanggar, udah hafal apalagi yang gak hafal. Tapi para sahabat enggak, dia dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia pegang itu, pegang dia. Bahkan saya sedang tidak teringat ada seorang sahabat itu dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang jangan kamu minta-minta itu, sampai akhirnya minta bantuan untuk ngambilin cemetinya aja nggak mau dia. Dia naik unta, cambuknya jatuh. Dia naik unta, cambuknya jatuh. Nggak mau dia minta orang karena menurut dia itu minta-minta juga, padahal boleh-boleh aja. Saking dia berpegang sampai dia nggak mau, nggak mau. Dia turun dari untanya, diambil sendiri. Ada yang mau ngambil udah nggak usah, jangan. Saya dengar Rasulullah SAW jangan minta-minta. Padahal itu tidak termasuk yang di dalam hadis Nabi tadi. Cuman memang itu sikap kehati-hatian dia mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu Sa'id bin Zaid, sebagaimana tadi sudah kita katakan, para ulama memasukkan beliau ke dalam 10 orang yang dijamin syurganya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk juga dari kalangan muhajirin, walaupun tidak ikut perang Badar, tapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap ikut perang Badar. Ya, dianggap ikut dalam perang Badar. Dan ini juga termasuk di dalamnya terdapat faedah, ya orang tuanya dulu yang sangat berpegang pada ajaran Islam, yang dimaksud ajaran Nabi Ibrahim.
akhirnya pun itu bisa mendatangkan kebaikan pada keturunan-keturunannya. Maka orang yang berusaha memperbaiki dirinya, ingat bahwa sebenarnya yang dia perbaiki bukan hanya dirinya, tapi nanti keturunan-keturunannya juga akan diperbaiki oleh Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.